Ada anak cucu kita curi pensel kawan, itu kita marah. Tapi kita curi juta-juta, ada bilion-bilion, itu kita izinkan. Begitu juga haji. Ya. Haji itu memberikan semangat perubahan yang begitu ketara dalam perjuangan umat. Jadi yang mesti saya nak sampaikan di sini ialah bahawa kita dalam amalan dan kerja kita mesti ada tanam roh itu. Ya. Dan di antara di kalangan penjawat awam umpamanya, ya, yang penting itu, ya, semua kita majoriti besar umat Islam. Ya. Tapi roh kesedaran itu mesti kita pupuk. Ada yang sudah ada yang sedikit, ada yang banyak, saya tak tahu. Tapi dalam penjawat awam, kerangka budaya dia mestilah ke arah penyempurnaan tugas dengan baik, dengan amanah, dan menghentikan segala kecurangan. Saya tidak jemu mengulang kerana walaupun ada perubahannya, ya, dan saya ucap tahniah kepada SPRM dan LHTN, mana-mana badan penguat kuasa, dan akhirnya tindakan Jabatan Peguam Negara untuk tidak bertolak ansur terhadap kecurangan rasuah ini. Ya. Kerana mana mungkin orang yang beribadah, beramal, bicara tentang Islam tetapi masih mempertahankan amalan kecurian dan rompakan. Dan saya selalu bagi bandingan, kalau ada anak cucu kita curi pensel kawan, itu kita marah. Tapi kita curi juta-juta, ada bilion-bilion, itu kita izinkan. Mengapa saya tekankan ini? Kerana masih berlaku di setengah peringkat. Dia dapat tindakannya. Saya pergi badan-badan penguat kuasa dah hampir maksimum usaha mereka. Dan saya telah maklumkan kepada Pesuruhjaya SPRM, saya akan tingkatkan peruntukan tambahan pegawai, dan Peguam Negara telah dimaklum untuk bertindak sebaik saja ada bukti, tidak peduli siapa.